Alhamdulillah ala ni'amihi zuhirah wal batina qadiman wa hadithan wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikana wa ashadu anna muhammad rasulullah allati la nabiya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala bil quranil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, para wargi miwah, para sepuh anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah ku kudroh iroda sinarang inayah ti mantenna khususna Kang Wasim Kuring anu pancen tugas dina ngajejehkeun generasi muda Persatuan Islam khususnya di Kabupaten Bandung tiasa hadir di ieu tempat utamina ditepangkeun panginten sareng sepuh-sepuh Simkuring di ieu wewengkon. Insyaallah pamugi tepungna urang dina acara anu dikelola ku pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung janten ngarakatkeun tali silaturahim oge janten wasilah lungsurna rahmat kalih berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi miwah, para sepuh dimuliakeun ku Allah, tadi parantos di mukadimahan ku penata acara materi anu baris di pedar di dadar di guar kanggo sasih ayeuna di ieu tempat patali sareng keputusan Dewan Hisbah yang berkenaan dengan mengangkat imam di antara makmum masbuk atanapi populer di sawatara komunitas makmum masbuk berjamaah. Maka kirang langkung aya tilu jihad, tilu aspek anu peryogi ku Simkuring dianggo cara kanggo ngawanohkeun utamina ka generasi anom jadi Jamiah Persis dalam menetapkan masalah mengangkat imam di antara makmum masbuk. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan produsen. Kemarin di Punceling ya, pembahasan kita di Punceling baru pembahasan tentang produsen, sementara produk baik manhaji maupun qauli itu belum sempat disampaikan karena ada keterbatasan waktu. Nah, dengan kasus ini mudah-mudahan sekilas kita akan mendapatkan gambaran tentang masalah produsen dan produk di lingkungan Jamiah Persis. Nah, yang dimaksud dengan produsen nanti kita telaah apakah masalah ini telah muncul pada generasi Salah Persis Asolih itu zaman Ahasan dan kawan-kawan, kemudian generasi Kholab dan Mutaakhir Persis yang tergabung dalam Dewan Hisbah. Yang kedua juga kita akan lihat tarikh tasri sejarah perundang-undangan Persis gitu, dalam menetapkan masalah ini dari tahun berapa masalah ini kalau pernah ada sebelum Dewan Hisbah membahas. Kemudian yang terakhir manhaj al-istinbat, metodologi atau metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama Persis dalam menetapkan masalah ini. Kami pernah diundang di PW Persis Jakarta dan PW Pemuda Persis, jadi berusaha waktu itu untuk mubahasah mendiskusikan masalah ini dengan tokoh salafi Indonesia.
Tidak akan saya sebutkan ustadznya, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, mau mali sebutkan namanya. Asli tekenging gitu. Karena beliau termasuk orang yang membid'ahkan. Beliau menyebutnya sholat jamaah, sholat berantai gitu kan. Makmum masbuk berantai. Kemudian di Bandung, salah seorang tokohnya itu berdebat melalui korespondensi. Mau disebutkan Ustaz Saiful Islam Mubarokna gitu kan. Wah. Nah jadi ini penting saya sampaikan pengalaman dulu nanti untuk membanding manhaj istinbat. Nah kebetulan Turukul Istinbat Dewan Hisbah sudah terbit. Tolong diinstruksikan oleh Ketua PD atau oleh PD Kabupaten, diinstruksikan agar anggota pemuda khususnya itu wajibul kudu boga gitu. Terserah kumawe cara nama, rek nganyuk, rek nginyem, pokoknya begitu. Pokoknya kudu boga. Dan itu akan menjadi buku wajib yang akan kita pelajari di Kabupaten Bandung khususnya kanggo dideres dihanca gitu. Buku Turukul Istinbat itu. Jadi inilah yang kami dapatkan, diasuh oleh para sesepuh Persis, para ulama Persis, maka banyak lahir generasi baru di jamiah yang perlu untuk diperkenalkan kembali dengan langkah jejak para orang tua dan ulama kita di dalam menetapkan satu persoalan. Maka saya ambil produsen fatwa ulama Persis generasi salaf, yaitu Ahasan, dan diwakili oleh dua muridnya tanpa mengurangi rasa hormat dan bermaksud menegasikan peran dan fungsi para murid Ahasan lain, juga para tokoh Persis yang lain. Ini untuk memudahkan menelusuri produknya saja. Nah, pertanyaannya kembali, apakah di zaman Ahasan masalah ini telah muncul? Kalau telah muncul, pernah muncul, bagaimana Ahasan merespon? Kemudian bagaimana murid-murid Ahasan merespon? Baik Ustadz Abdurrahman maupun Aqodir Hasan. Kemudian kita juga akan telusuri apakah masalah ini muncul pada generasi kholaf dan juga mutaakhir, khususnya yang terhimpun dalam wadah Dewan Hisbah. Nah inilah yang saya sebut produsen gitu. Jadi fatwa itu adalah produk, keputusan hukum itu produk, berarti kan ada produsennya. Siapa para ulama yang terlibat melahirkan produk? Paling tidak saya bagi tiga jadi salaf, kholaf, dan mutaakhir Persis. Oke, antum generasi milenial. Nah, mutaakhir, taakhur gitu kan. Nah, sampai ila akhir zaman gitu. Sama meh kiamat. Nah, untuk mengetahui apakah masalah ini sudah muncul di zaman Ahasan, maka kita dapat menelaah dalam majalah Pembela Islam. Halo generasi baru Persatuan Islam, ada yang punya majalah Pembela Islam? Halo? Belum kan? Kalau tidak punya, pernah melihat tidak gitu? Belum. Pernah mendengar tidak judulnya? Weh, iya mah gitu. Pernah kan? Nah, jadi engke bisa dihisab di yaumul akhir gitu. Pemuda Persis Anes, generasi Persis, ya, mana buktinya? Saya pernah mengetahui Pembela Islam walaupun dalam mimpi ningali kaperna gitu. Nah, jadi ini produk para ulama Persis ketika masih bernama Majelis Ulama sejak 1931
sampai 1958. Nah, dalam majalah Pembela Islam, Alisan dan Al-Fatawa, yang kemudian dibukukan dengan nama Soal Jawab, itu isinya 507 fatwa. Sampai kemarin malam, pulang dari Jakarta dan Cipacing, saya cek lagi. Dari 507 fatwa, baik yang berkenaan langsung ataupun kasabit-sabit kasebut-sebut gitu, maka permasalahan ini belum ada. Sehingga kita belum mendapatkan bagaimana jawaban Ahasan, sikap Ahasan dan kawan-kawan terhadap makmum masbuk berjamaah. Itu tolong nanti dicek ulang ya. Kalau tadi kami salah baca, padahal ayah disangka eueuh gitu. Nanti sumbernya yang kami dapatkan, ada Soal Jawab terbitan 1931. Itu walaupun tidak komplit, dari jilid 9 sampai 14. Kemudian yang komplit 3 jilid. Kalau yang sekarang kan jadi 4 jilid Soal Jawabnya. Itu terbitan dari 1958, 1970, dan 1972. Jadi 3 jilid itu beda tahun gitu. Walaupun sama-sama CP Diponegoro penerbitnya. Saya cek di 507 fatwa untuk generasi salaf di Ahasan belum ditemukan. Kemudian kita cek kepada muridnya, yaitu di kata berjawab, sejak ditangani Ahasan sampai ditangani oleh Aqodir Hasan pada majalah Al-Muslimun, rubrik kata berjawab yang terbit sejak 1954 sampai 1984 dari Ahasan, kemudian ditangani oleh putranya. Kalau sampai periode Aqodir Hasan ya, juga belum saya dapatkan ada pembahasan tentang masalah ini. Kemudian saya cek kepada karya murid Ahasan lainnya, yaitu Ustaz Abdurrahman. Maka di dalam masalah yang ditangani oleh Ustaz Abdurrahman, yaitu dalam masalah majalah Risalah, rubrik Istibta sejak 62 sampai 83, yang berisi 700 fatwa, barulah kita menemukan. Jadi dari jejak tadi orang tua kita, permasalahan ini disikapi oleh Dewan Isbah bukanlah sikap yang pertama, tetapi sebelumnya pernah ada, paling tidak ditanyakan kepada Ustadz Abdurrahman oleh pembaca Risalah, sehingga dimuat dalam majalah Risalah rubrik Istibta. Kebetulan tidak dibawa. Kami dari tim sekretariat Dewan Isbah telah berusaha mengumpulkan sebanyak 6 jilid. Jadi 6 jilid Istibta sejak Ustaz Abu Rahman menangani 62 sampai wafat. Itu 6 jilid. Itu sedang kami ketik dan insya Allah tidak lama lagi akan selesai ditik gitu. Nah, yang belum selesai itu ngetik Soal Jawab Ahasan gitu. Barade, mantuan. Nah, jadi saya ulangi kembali apa yang disampaikan kemarin di Persada, bahwa cita-cita kami satu abad Persis ingin memiliki ensiklopedi fikih Persis gitu. Komplit sejak zaman Ahasan sampai generasi sekarang. Jadi bahasa legeg mah cek Ustaz Tresna ya oge gitu. Data provokatorna ta. Jadi mausuah fikiah Persisiah gitu kan. Judulnya teh. Jadi ensiklopedi lengkap fikih Persis sejak generasi salaf sampai mutaakhir. Engke pan raos upami tos tiasa di install, di download dina Google Play Store kan. Genah pisan atuh. Nya pugu eta nama genah ngan eta migawena ngemplad kan, you know ngemplad. Itu bahasa Jerman ngemplad teh. Kan lila meta ngetikanana atuh kabayang tilu jilid. Gitu 504 masalah gitu.
Ku diketikan paning sama salah teh kan ayeuna 50 halaman ahasan bahkan perdebatannya panjang kan saling bantai gitu pola-pola polemis gitu kan kan seperti itu. Nah jadi bagi Anda yang ingin menyambung garis genetik keilmuan Persis gitu mudah akan diberi ijazah syaratna pangetikeun soal jawab ahasan. Kakara menang ijazah sah mengaku gen Persis. Gitu. Nah, maka dari penelusuran inilah paling tidak saya gambarkan sejarah tareh tasri masalah makmum masbuk berjamaah dari 62 sampai 83 kemudian barulah Dewan Nisbah menyidangkan masalah ini di tahun 2004 itu masih di Lembang. Nanti 2007 kita di Ciamerang kan, Ciamerang Banjaran. Beberapa masalah fenomenal itu sempat nanti diputuskan di Ciamerang, keputusan-keputusan Dewan Nisbah waktu itu. Nah 2004 tanggal 29 September di pesantren Persis, PC Persis Lembang, waktu itu masih bagian Kabupaten Bandung, belum pemekaran untuk Kabupaten Bandung Barat. Maka gambaran dari fatwa Persis seputar makmum masbuk berjamaah yaitu dalam rentang waktu 6283 di dalam majalah Risalah rubrik Istibta guru utama dan ketua umum PP Persis Ustadz Abdurrahman pernah ditanya oleh salah seorang pembaca risalah tentang makmum beralih jadi imam. Itu pertanyaannya. Kurang lebih selengkapnya inilah pertanyaan yang diajukan. Orang salat berjamaah. Setelah selesai, ada beberapa orang yang masih salat karena ketinggalan beberapa rakaat. Apakah perlu ada imam lagi yang memimpin jamaah yang kedua? Demikian pula yang ketiga dan yang lainnya. Maka Ustadz Abdurrahman menjawab. Nah ini contoh untuk adek-adekku generasi milenial. Nah ini contoh majalah Risalah covernya ini. Gitu. Ini yang tahun 63. Majalah Risalah. Tahu kan majalah Risalah kan? Tahu yang mana? Yang sekarang. Nah, perjalanannya panjang. Ini tahun 63 nih, covernya seperti ini. Nanti di Abah Usman, di guru kita, guru saya, termasuk yang cukup komplit, juga di beberapa orang tua kita, alhamdulillah, juga masih komplit dan sedang berusaha di-scan terus gitu. Scan per nomor lah, untuk kita dokumentasi, kita rawat, kita jaga. Nah, Ustadz Abu Rahman menjawab, makmum yang masbuk, umpamanya ia bermakmum sholat duhur setelah imam tahiyat awal, maka apabila ia setelah tahiyat akhir dan salam, dia, yaitu yang masbuk, tidak turut salam, tapi wajib menyempurnakan sholatnya berpisah dengan imam tersebut dan ia sholat munfarid tanpa imam. Jadi lepas gitu kan. Selesai salam, maka dia melanjutkan. Nah, kemudian Ustaz Abu Rahman mengajukan dalil sebagai dasar fatwa itu. Yang pertama, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika beliau bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Hadis yang dipakai dalil oleh Ustadz Abdurrahman itu yang kejadiannya atau versi riwayatnya Nabi sendirian menyempurnakan rokaat gitu.
Nah, jadi ini yang dipakai oleh Ustaz Abu Rahman, riwayat yang menyebut Nabi menyempurnakan kekurangannya itu sendirian. Yang dipakai atau yang digunakan redaksi fasolla ma'annas arok atal akhirata, lalu Rasulullah turut bermakmum sembahyang bersama orang-orang rakaat yang terakhir. Falamma salama Abdurrahman bin Auf, dan setelah Abdurrahman bin Auf salam sebagai imam, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yutimu sholatahu. Beliau Rasulullah berdiri menamatkan sholatnya munfarid. Jadi hadisnya yang dipakai yang ini, yang menyebut beliau sendirian untuk melanjutkan atau menyempurnakan rokaat yang tertinggal. Kemudian beliau melanjutkan, bila makmum yang masbuk lebih dari satu, tentu lebih afdol berjamaah daripada munfarid. Pada waktu Rasulullah melihat seorang laki-laki masuk masjid mau sholat munfarid, maka Rasul menyuruh orang untuk bersembahyang berjamaah dengan dia. Ini adalah suatu dalil bahwa sembahyang berjamaah itu lebih afdol. Ternyata Rasulullah usahakan supaya dapat dilakukan dengan berjamaah. Menutup pembahasannya, maka beliau mengajukan dalil yang lain, yaitu dalil tentang sholat sedekah. Begitu. Yaitu menemani seseorang agar orang tersebut menjadi sholat berjamaah walaupun dia telah melakukan sholat wajib itu gitu. Nah, sehubungan dengan peristiwa itu Rasul bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza payusolliya ma'ahu, tidak adakah seorang laki-laki yang mau bersidkah, ini bahasa Ustaz Abu Rahman, bersidkah pada orang ini yang akan sholat munfarid. Jadi direncangan supaya berjamaah. Maka pakoma rojulun minal qawmi pasola ma'ahu, maka berdirilah seorang laki-laki sembahyang berjamaah dengan dia. Itu dalil yang kedua untuk menunjukkan bahwa berjamaah lebih utama apabila makmum yang masbuk lebih dari satu orang. Kemudian beliau juga menegaskan supaya para makmum yang masbuk dapat melaksanakan sholat sembahyang berjamaah tidak munfarid, maka ada contoh dari Rasulullah. Seorang makmum boleh beralih bertindak menjadi imam seperti yang dilaksanakan Rasul, yaitu beliau bermakmum kepada Abu Bakar. Tapi disebabkan Abu Bakar tidak sanggup menjadi imam bagi Rasul, maka Rasul ke depan menjadi imam. Jadi ayat dalilna makmum beralih jadi imam. Contohnya siapa? Nabi. Nabi yang semula makmum beralih menjadi imam. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan beliau menutup jawaban terhadap masalah ini dengan mengajukan dalil, idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum, apabila mereka bertiga hendaklah seorang dari mereka mengimami mereka, wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum al-Qur'an, dan yang paling hak menjadi imam ialah yang paling mengerti akan Al-Qur'an.
Seandainya boleh dan diizinkan oleh sesepuh Banjaran, terutama oleh sang provokator senior saya, gitu. Maka menurut Ustadz Abdurrahman, hadis ini umum, berlaku baik bagi yang berjamaah normal sejak awal maupun berjamaah masbuk, para makmum, gitu. Sebab Nabi tidak bersabda, hei, lamun anjeun tiluan teh normal ti awal, gitu. Angkat imam saurang henteu, maka bahasa palya umahum ahaduhum itu berlaku baik yang dari awal maupun nanti masbuk lebih dari satu orang saat dia tertinggal, gitu. Yang kedua, dengan hadis ini pula, siapa nanti pada saat makmum masbuk yang harus jadi imam? Anggar berlaku akra'uhumul Quran, bukan yang paling sedikit tertinggalnya. Pandi orang mah gitu, lantaran etak mah kekurangana sarokaat deui, gitu. Komot satahiyat deui, gitu. Atawa saruku deui kekuranganana. Kami dua rakaat deui, jauh titah kahareup penuh sarokaat kurangna, tidak bisa, tetap saja aturannya akra'uhumul Quran. Walaupun tadi nutilu rakaat lebih loba kurangna, tetapi dia akra'uhumul Quran, dialah yang jadi imam. Makanya kumaha cara nentukeunana, eta sugan pa akra'u gitu. Nya kan geureuk salah teh. Orang teh banyak tari poco-poco kan gitu kan. Sana reka harap gitu. Eta sana paling rumasa di antara nutiluan misalkan masbuk berjamaah. Siapa yang paling merasa akra'umul Quran? Gitu. Begitu keharap. Didudut kusatresna teh. Ngecet dog sia gitu kan. Ayah nu lebih akra' gitu. Matak sutan hela gitu. Sana reka as. Nah jadi bukan ukuran siapa rokaatnya yang paling sedikit. Tetapi berlaku akra'uhumul Quran. Kira-kira begitu cara istinbat Ustaz Abdurrahman atau salah persis dalam memutuskan. Nah mari kita lihat dalam keputusan Dewan Hisbah. Apakah ada kesamaan, konsistensi, muhafadoh gitu kan. Jadi muhafadoh ala qadimi solih gitu kan. Memelihara mutiara lama yang masih bagus. Wal akhdu bil jadid aslah. Dan mengambil yang baru yang lebih solih. Nanti kejadian sholat taraweh tak terjadi antara salaf kholaf dan mutaakhir kedua bab riba. Itu terjadi perubahan fatwa antara salaf kholaf. Nah dalam hal ini ternyata kami kumpulkan dari 209 fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Hisbah sejak Dewan Hisbah ditangani oleh Ustaz Abdullah setelah Ustaz Abdurrahman wafat. Maka dari 209 seperti yang kami sampaikan dalam acara roadshow Dewan Hisbah, maka dari 209 10 masalah yang sedang kita bahas di berbagai pimpinan daerah di Jawa Barat sebelum ke DKI Banten dan seluruh PW PD di Indonesia, maka kita temukan bahwa mengangkat imam di antara makmum yang masbuk termasuk yang telah disidangkan di antara 209 keputusan. Maka kurang lebih gambarannya seperti ini. Pada sidang di Pesantren Persis Lembang tanggal 29 September 2004, Dewan Hisbah beristinbat berjamaah di antara makmum yang masbuk
itu lebih utama. Kira-kira itu keputusannya. Dari mana Dewan Nisbah mengambil keputusan? Yang pertama, pada dasarnya mengukuhkan apa yang telah disampaikan oleh Salaf Persis, oleh Ustaz Abdurrahman, baik dari sisi dalil, yang kedua dalalah, penunjukan dalil terhadap hukum, kemudian thoriqul istidlal dan metode dalam mengambil dalil. Kecuali Dewan Nisbah menambahkan hadis tentang masbuknya Nabi tidak munfarid gitu. Yang Ustaz Abu Rahman mengambil yang cuman sendirian. Nah ternyata Dewan Nisbah menemukan justru yang berdua berjamaah dengan Mughirah bin Syu'bah. Nah hanya itu nanti yang membedakan. Kalau dalam bahasa budak ayeuna mah stressing na gitu. You know stressing, stres waktu peuting gitu. Jadi aksentuasi. Jadi aksentuasi titik tekan penekanan Dewan Nisbah itu ada aksentuasi tersendiri, bukan berarti berbeda. Saya ambil contoh, yaitu Dewan Nisbah mengingat sama seperti tadi Ustaz Abdurrahman, hadis-hadis tentang keutamaan berjamaah. Dalam pandangan Dewan Nisbah, maka hadis-hadis ini berlaku umum, bukan hanya bagi jamaah sholat yang normal sejak awal. Maka berlaku pula ganjaran 27 derajat bagi yang bergabung di tengah-tengah alias masbuk. Saya ambil contoh, siapa yang jamu relawan sini? Sini relawan. Sini. Tadi. Enggak masuk karena metro tipu gara-gara dia. Nah, sini. Dari sinilah kita bisa memahami ruku. Nah, berarti itu ruku, nak. Cicing. Nah, dari sini kita bisa pahami kenapa Abu Bakroh saat Nabi dan jamaah sedang melaksanakan ruku, dia sudah ruku di lawang masjid keneh gitu kan. Sampai dia mapah kia kan. Nah, karena apa? Karena ingin idroku padilah jamaah. Makanya kata Nabi, zadakallahu hirson wala ta'ud. Semangatnya semoga Allah tambah, tapi kelakuan etana ulah dituturkan gitu. Maka soli ma'adrokta wakdi ma'sabakoka. Sujud. Cing. Cicing sujud deh. Kita duka duka postur nu salah, duka budak nu janggung. Nah, jadi soli ma'adrokta, lakukanlah apapun yang imam lakukan. Walaupun tidak akan dihitung satu rokaat, tapi ingin idrok padilah jamaah. Nah karena itulah hadis-hadis ini oleh Nabi tidak dihususkan bagi orang yang berjamaah normal di awal, tapi bagi orang yang bergabung di tengah-tengah. Gabung tadi tepira bu tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tinggal ibu. Lantaran orang teh. Naon disebutna teh? Sujudela. Apa relawan teh? Rela tidak melawan. Bukan nama cicing. Nya. Cek orang gasu mah. Cek aing dadol-dadol. Sanjain tai kotok gitu kan. Cicing. Tadi teh kengingki ya bu. Akhirnya misalkan imam. Atau jamaah teh keur sujud. Urang teh cicing we di luhur bae sia geus balik deui nangtung gitu. Kacape-cape kan Bu. Naon nuturkeun sujud teh diitung rasa rokaat. Anggeus sekeun nungguan da geus nangtung deui da moal ka mana pira ku jol balik keur kieu kan. Nah, jadi kenapa perintahnya harus
soli ma'adrokta. Kalau dalam hadis lain, pasna'u kama sona'al imam, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Memang tidak mau dihitung rokaat, tapi hayang segera tercatat padilah berjamaah gitu. Ya bu, jadi nanaonan kikiaan kormaru rusuhan bu. Urang teh rusuhan yang ngundag berjamaah, encan tijalikeuh. Gitu bu, da pabaliut jeung pabelit sendal. Encan tikojot bunya androk gitu bu. Begitu kadinya keur sujud, aing kudu jol sujud kacape-cape antep we kieu. Nanggege nangtung deui tidak boleh. Untuk apa? Agar segera tercatat berjamaah. Berarti walaupun tidak dihitung satu rokaat, dia sudah termasuk iya bu cici. Kumaha relawan teh bedegong ya cicing pan relawan mah tadi lamun ngejedog ngejedog gitu nangtung nangtung. Jadi 27 derajat berlaku juga bagi yang bergabung berjamaahnya tidak dari awal. Itulah kenapa harus segera bergabung soli ma adrokta, apa yang engkau dapatkan lakukan agar segera tercatat sebagai berjamaah gitu. Nah sama seperti begitu datang kadinya tayat akhir ya manya tayat akhir teh melong nih ke tukang ngumai. Jadi begitu pas imam keur tahiyat akhir, pan urang kadinya kadang-kadang mah kabeh opat kali tahiyat akhirna ka. Nya, salat teh hayo opat tahiyat akhir nepi ka weureu ku tahiyat. Sebab kan gitu, begitu salam urang berdiri anu ikut imam berikutna tahiyat akhir deui kan gitu. Salam deui, nati deui urang teh kan. Imam berikutnya tahiyat akhir deui nepi ka eta mah kabeh salate tahiyat akhir. Luar biasa. Bisa kan? Bisa terjadi, maka keun bae gitu. Sebab kewajiban kita mengikuti imam sedang apapun posisi imam justru tercatat 27 derajat walaupun kita bergabung berjamaahnya itu di injury time. Uyuhan tersedendet, oke okay, gitu. Nah itu sah tercatat. Itu kira-kira yang dimaksud oleh Dewan Hisbah hadis-hadis keutamaan ini tentang wakas salam cici masih kena tahiyat posisina gitu. Kira-kira begitu. Nah kemudian juga Dewan Hisbah memperhatikan yang seperti Ustaz Abu Rahman sampaikan bahwa makmum beralih menjadi imam boleh karena ada dalilnya. Kemudian ini kasus Abu Bakar dan Nabi itu. Nah dipotong-potong karena panjang. Aku ibu-ibu mah bunya, katambulnya bunya ada pondok sakieu mah lah. Paling cuman berapa baris bu, paling salapan baris lah. Siap bu, murojaah. Panitia punten gerbang dikunci. Ibu tong senang arwih, senang ngapal kenela. Ahwat jangan pulang sebelum setoran hafalan hadis. Catetah bu. Siap bu. Matak bapak mah mau dipiwarang tetap percaya ke bapak mah gitu. Ka ibu mah percaya. Ibu mah apalan luar biasa lah itu. Sudah yang ketiga, nah paling hanya di sinilah bedanya penekanan antara Dewan Hisbah murid dengan guru dari sisi kejadian Mughirah bin Syu'bah dan Nabi itu saja. Jadi kalau Ustaz Abdurrahman mengambil riwayat yang versi menyebut Rasul sendirian, nah sementara Dewan Hisbah menemukan redaksi lain, riwayat lain yang lebih detail, ternyata Nabi sholatnya tidak sendirian saat melakukan melanjutkan kekurangan rokaat. Ternyata Nabi
itu berjamaah dengan Mughiroh bin Syu'bah. Nah, yang dipakai dalil oleh Dewan Nisbah nanti kita bahas di sini. Dan ini yang debat kami dengan Ustaz Saiful Islam Mubarok, apakah kalimat koma wakumtu dan parokakna ini menunjukkan berjamaah atau tidak gitu, secara fikuh lugoh gitu. Nah, akhirnya Dewan Nisbah menimbang, satu, keutamaan sholat berjamaah telah disepakati. Cicing tengok ke luak liek, kumaha encan selesai cicing. Cing ke jam 1 ge cicing we cen urang mah. Karena telah ditetapkan di dalam berbagai hadis. Dua, makmum beralih menjadi imam pernah dialami oleh Nabi ketika beliau bermakmum kepada Abu Bakar. Kemudian karena Abu Bakar tidak sanggup mengimami Rasulullah, akhirnya beliau menjadi imam. Tiga, Rasulullah pernah masbuk bersama Al-Mughiroh bin Syu'bah. Yang keempat, perlu adanya kejelasan tentang kedudukan mengangkat imam di antara makmum yang masbuk. Maka akhirnya dari berbagai pandangan para ulama Persis dan juga didiskusikan di dalam sidang Dewan Hisbah, Dewan Hisbah mengistinbat berjamaah di antara makmum yang masbuk itu lebih utama. Kira-kira demikian gambaran keputusan dari ulama Persis generasi Kholaf dan Mutaakhir. Sebelum ditutup, karena sudah jam 1, kasihan imam dari tadi tahiyat akhir terus. Nah, maka saya akan sampaikan aspek pendalilan yang menjadi titik tekan dengan Ustadz Abdurrahman, bukan berbeda, tetapi tadi aksentuasinya dan berbeda dengan orang yang membid'ahkan. Nah, ini ringkasan dari istidlal dan aspek yang dipakai dalil. Nah, kalimat ini, wakumtu koma nabiyu wakumtu parokakna rok'atallati sabakotna. Jadi gini pak, asalnya menyebut tidak ada dalil, bid'ah gitu. Diajukan pertanyaan, tidak ada dalil atau belum tahu gitu. Nah, kemudian melonggar dari yang Salafi dan Ustaz Saiful Islam itu melonggar, tidak ada dalilnya, jadi saya tidak menemukan. Diajukanlah hadis ini. Begitu diajukan, dinyatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan berjamaah. Karena semata-mata domir nahnu gitu. Tidak menunjukkan bersama-sama. Gitu. Contoh. Tum. Nang tung. So. Antum tihela ruku-ruku. Bangkit-bangkit. Ya. Sujud-sujud-sujud. Oh, gitu kan? Nah, ini nahnu. Tapi belum tentu berjamaah. Mana gedengan barareda gitu. Cekolot mah recol. You know recol? Bahasa Perancis itu recol. Nah, jadi satu, asalnya menyebut bid'ah. Dua, tidak ada dalil. Logor, tidak ditemukan, belum menemukan. Diasongkeun dalilna, masih ihtimal, kira-kira begitu. Nah, akhirnya dalam sidang Dewan Nisbah perlu kita menegaskan untuk menjawab pendapat demikian. Nah, akhirnya disampaikanlah hasil penelusuran terhadap sejumlah riwayat yang membicarakan kejadian ini terjadi pada perang Tabuk. Kasusnya itu sholat subuh dengan Imam Abu Rahman bin Auf. Andai kata
Bahasa pasolaina rokatalati adrokna dianggap masih ihtimal karena bisa jadi masing-masing. Maka ada korinah yang tidak bisa diabaikan secara pikulugoh dengan bahasa ma'ahu. Jadi bahasanya falama salama koma nabiyu wakumtu ma'ahu. Maka beliau berdiri, aku berdiri bersama-sama beliau. Lalu kami, gitu. Jadi kata-kata kami diikat dengan kata-kata bersama-sama. Maka tidak bisa diartikan sendiri-sendiri. Nah, karena minta keterangan yang jelas, ditembongkan aya nu eces angere mung narima gitu. Nah, itulah saya katakan kembali pentingnya tadi keikhlasan di dalam menerima, dan disinilah hebatnya ulama Persis sejak awal tidak mengikatkan diri kepada madhab manapun, karena bagi Persis bukan firqoh yang jadi acuan tapi hujah. Nah, karena itu kita tidak segan menerima pendapat dohiriyah bila hujahnya kuat. Sama seperti nanti di bidang kalam menerima asyairoh, asyariyah, andai kata hujahnya kuat. Nah, jadi kira-kira seperti inilah yang ingin disampaikan terutama bagi generasi baru Persatuan Islam. Nah, kalau bapak ibu mah nu karima tos katambul kan bunya, coel sambel lah kanggo ibu mah. Masalah nukie mah, anggo sarapan nukie mah. Tapi bagi generasi baru Persatuan Islam, ke depan mereka belum tentu mengetahui tarikh tasri, sejarah penetapan hukum di jam'iyah, juga bagaimana prosesnya, karena merekalah nanti yang akan melanjutkan perjuangan kita masa sekarang dan masa mendatang. Saya kira demikian dulu sebagai penutup dari kajian ini. Sebelum ditutup, barangkali kalau nanti ada yang kurang jelas, baik masalah ini maupun masalah yang lain, bebas ditanyakan. Sabaraha loba oge, tenang Ustaz Tresna bade ngawaler. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Cicing. Mantuan ngajawab. Ustaz Sandi ya? Jadi saya ditemani oleh seorang kiai dari pesantren Banjaran. Dia akan menjawab apapun yang ditanyakan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan materi begitu luas dan begitu jelas bagi kita semua. Barangkali dari waktu iman ada yang mau ditanyakan terkait masalah yang barusan atau masalah yang lainnya, dipersilakan. Untuk sesi pertama, 3 penanya terlebih dahulu. Dari mana dan PC mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah dari PC Banjaran. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan lagi yang tadi, yang terakhir, slide terakhir. Slide terakhir. Sebelumnya. Yang dalil. Ya. Yang ini? Ya. Yang tadi saya lihat tadi hari ini kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selanjutnya. Nah, apakah ini masih terusan dari hadis Mubiro? Nah, tadi kan yang riwayat pertama itu riwayat Muslim, itu juga hadis dari Mubiro. Kalau misalkan dan yang tadi itu lebih sahih dibandingkan dengan dan artinya kan dalam itu tidak bisa dipakai. Nah, kalau misalkan dan tidak bisa dipakai, berarti kan harus kita lihat dan tadi yang nahu tanpa ma'ahu. Kalau misalkan dalam nahu tanpa ma'ahu, nah apakah itu masih bisa kita pertahankan bahwa hadis itu memang menunjukkan bahwa Rasulullah berjamaah dengan al-Fatihah atau tidak bisa? Karena ketika saya lihat, kan misalkan dan kita mirip, kalau ini memang sama-sama hadis dari Mubiro, dan ketika hadis yang ini tingkat kesahihannya dengan hadis Muslim berarti apa yang Muslim yang bisa dipakai, berarti kan tidak ada kalimat ma'ahu di sana. Okay. Itu. Terima kasih. Ya, langsung ya. Ya, jadi gini. Jadi kejadian Mughirah bin Syu'bah ini seperti kasus sholat-sholat yang lain.
Ini terutama mumpung ayah santri nih, tugas kalian. Jadi pelaksanaan sholat Nabi, paling tidak kalau Nabi sholat berjamaah di masjid, itu kan perekam, dokumenter, pewartanya itu minimal 70 orang, itu ashabus suffah, santri sorondoi masjid. Tapi tolong kalian cek, kenapa yang menerangkan kejadian sholat, itu tidak lebih dari 20 orang sahabat. Karena tidak semua sahabat yang menyaksikan, dia berfungsi sebagai PR, sebagai juru penerang. Ada yang mendapat ilmu untuk diri dan keluarganya, bukan untuk disampaikan. Satu, yang kedua, tidak ada dalam meriwayatkan, itu komplit satu sahabat nerangkan tingawitan toharoh sampai salam. So, lamun ayah santri Banjaran sayembara ya. Adakah seorang sahabat nerangkeun kaifiat Nabi tingawitan toharoh sampai salam sekebet gitu. Lamun ayah dipasihan hadiah kompo 8 panto. Mual ayah. Kenapa? Karena setiap rawi punya kepentingan dan kebutuhan menceritakan. Yang tadi fragmentasi atau bahasa legegnya itu ada stressing. Nah kasus Mughiroh ternyata diterima oleh muridnya para tabiin 24 orang. Gitu. Yang sama-sama menerima dari Mughiroh, tentu dari Mughiroh itu komplit nerimanya. Kejadian dari awal sejak tadi takholapna bigozwatin kan gozawana, nah semuanya dari sana. Tetapi saat diriwayatkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh Imam Bukhari tidak meriwayatkan kasus yang komplit ini, tapi diambil tentang masalah mashul hupayennya. Amir wahul Bukhari Mughiroh teh, tapi tidak ada kejadian yang ini karena kebutuhan Bukhari dari kasus itu ambil mashul hupayen. Nah jadi sekali lagi hadis Mughiroh ini 24. Maka andai kata riwayat dari Imam Baihaqi, Imam Ahmad dan At-Tabrani, karena rawi yang menerima dan menyampaikan siqah. Nah maka berlaku kaidah ziyadatus siqah makbulah. Tambahan informasi dari pewarta yang benar, dari wartawan yang sikoh, maka tambahan informasi itu diakui benar dari Mughiroh yang tidak diwartakan oleh wartawan hadis yang lain. Misalkan kita dapatkan keterangan dari media Indonesia, Republika, kemudian Koran Sindo, Pikiran Rakyat, Galamedia, dan Tribun. Semuanya menerangkan parokakna rokatal lati sabakotna. Ngan hiji we Republika gitu. Yang menerangkan pakai ma'ahu. Dicekan oleh kita, apakah Republika itu wartawannya kredibel? Sikoh bisa dipercaya atau tidak? Jika bisa dipercaya, berarti tambahan ma'ahunya itu bukan dari kreasi wartawan, tetapi dari Mughiroh bin Syu'bah yang tidak terekam dalam rekaman wartawan yang lain. Ternyata dia punya dokumentasi. Sehingga disampaikanlah dalam pemberitaan versi dia. Nah kira-kira begitu kan? Cara menempatkan ini kasusnya adalah siqah. Jadi ziyadatus siqah makbulah. Kira-kira itu ya? Kita sandingkan itu tidak bisa dilihat yang mana yang lebih kuat atau ini artinya dua-duanya bisa kita terima. Terus yang menjadi pertanyaan saya, takutnya ketika kita sandingkan antara dua hadis ini, ternyata yang lebih kuat yang muslim, kenapa tidak yang diambil muslim? Ya. Dua-duanya kuat.
Ya, itu namanya ziyadatus sikoh makbulah itu berarti kasusnya tidak muholafah. Tidak bertentangan. Nah, karena tidak bertentangan, maka jangan ditandingkan, tapi disandingkan. Nah, namanya thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i itu salah satu di antara metodenya, satu, takyidul itlaq, takhsisul am, dan ziyadatul bayan. Nah, maka kasus ini metode thariqatul jam'inya tambahan keterangan yang tidak diterangkan oleh para rawi lain. Nah, itulah metode menggunakan, jadi jangan ditanding tetapi disandingkan. Kenapa harus disandingkan? Karena yumkin, karena amkana. Nah, demikian apabila nanti kasusnya seperti yuharikuha, nah itu tidak bisa disanding sebab memang mukhobalah tanakud patojaiyah, yang satu mengatakan yuharikuha, yang lain mengatakan la yuharikuha. Antara iya dan tidak itu tanakud, maka tidak bisa diambil thariqatul jam'i. Nah, itu harus ditanding. Setelah ditanding ternyata yang unggul PC Banjaran gitu. Di bidang tertentu, tapi bidang kamari badminton makan marga asih ya, gitu. Nah, gitulah. Jadi di aspek tertentu roji yang ini, maka itu baru diambil thariqatul tarjih. Gitu, Kang, cara menempatkannya. Demikian barangkali. Ada, masih ada? Terakhir? Ya, sebelum zuhur. Reda kapayun weh. Tangan ngomik bisi teka rekam ku RCTI. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rijal dari PC Banjaran. Mungkin pembahasan ini alhamdulillah sudah jelas. Cuman ada pertanyaan yang mengajar dari saya tentang sholat jamaah. Mungkin bisa saya ditanyakan sih. Diulangi apa? Tentang sholat jamaah yang di waktu hari Jumat. Oke. Ya. Waktu di cerkit saya yang hadir kebetulan kan di poin kedua di keputusan Dewan Islah itu ada bahwa sholat asar diperbolehkan di waktu dulu asar itu dengan Islam gitu kan, kalau kita sholat duha ada sholat. Nah, sedangkan yang dipahami kata saya juga bahwa jamaah itu langsung gitu kan, langsung. Yang pertanyaan istilahnya apa gitu? Untuk sholat yang Islam seperti apa yang diterangkan oleh Ustaz. Ya, ya. Itu saja, terima kasih. Ya. Jadi ini sebenarnya gini, ini hebatnya gagasan dari guru kita, dari mulai Abah Usman, kemudian Ustadz Shodiqin dulu, sebelum kita membahas tentang masalah ini secara langsung, yaitu ketika membahas tentang risalah sholat. Jadi di risalah sholat Dewan Hisbah, karena kebetulan waktu itu kan Abah Usman, Ustaz Shodiqin, kemudian kami juga terlibat waktu itu di Gumuruh menjadi tim Wamilda, tim Wajib Miludahar gitu kan. Nah, itu gagasan-gagasan ini sudah muncul. Tetapi bagaimana cara membahasakan dan alangkah lebih pas ketika dimunculkan di sidang. Nah, akhirnya di sidang itu pertama, tidak ada jamak antara sholat asar dengan Jumat. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada dalil. Ini yang dimaksud dengan dalil taklifi. Karena tidak ada, berarti pada saat pelaksanaan ketika safar, tidak boleh seseorang setelah sholat Jumat ngadeg niatna jamak karena tidak ada. Nah, kemudian kita ngariung ya, limaan, okay? Termasuk akeh dan sebagainya, sama mengkaji gagasan orang tua kita. Nah, ternyata baru kita memahami bahwa fatwa nomor 2, sholat asar
pada waktu duhur di hari Jumat dibolehkan. Maka pendekatannya bukan berdasarkan dalil taklifi, date ayat taklifi mah, tapi menggunakan dalil wad'i. Apa? Satu, sebab ada, yaitu hari Jumat. Yang kedua, safar. Karena sebabnya sama, yaitu waktu Jumat, waktu duhur. Yang kedua, sebabnya safar, maka dibolehkan untuk melaksanakan satu sholat di sholat yang pertama tanpa dijama'. Karena itulah dibedakan pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Saat sholat Jumat biasa we wiridan, kemudian sholat sunat ba'da Jumat. Nah setelah itu baru dilaksanakan. Jadi niatnya tidak boleh berniat jama'. Yang kedua, kalau jama' kan tidak boleh ada jeda. Tetapi karena ini bukan jama', maka lebih utama seperti biasa jangan menghalangi wiridan dan sholat sunat. Setelah itu barulah kita melaksanakan yang namanya sholat asar. Kira-kira begitu cara pendekatannya dan cara prakteknya agar membedakan dengan jamaah. Usah cenaku malamun bapak terurusuhan, mau tiasa silahkan. Begitu tos beres Jumatan, berdiri kan, komat. Tapi sekali lagi bukan niat jamaah. Badenaun atuh niatna mengamalkan keputusan dewan hisbah. Lantaran sidang teh mahal. Oke pak. Nah tuh provokator saya dengan Ustaz Tresna apalin kan. Sesepuh Mang Helmi di dia apalin Kang Helmi. Bagaimana proses ngadamel keputusan tuh mahal. Menyengesin keputusan Dewan Hizbah tadi aramal kan. Nah jadi itu yang disebut dengan pendekatan menarik waktu asar di waktu duhur. Karena pendekatan dalil wad'i, bukan dalil taklifi. Begitu kira-kira yang bisa diringkas dari keputusan itu. Bisa dipahami? Oke. Jadi sementawis mak itu sono mas sono. Nah margi simkuring masih aya dua acara deui. Dinten ayeuna di PCK Tapang sareng Marga Hayu. Mudah-mudahan naon anu dugikeun janten tambihan ilmu nu mangfaat sok sanaos. Hapunten anu kasuhun luhungna luhurna ilmu para sesepuh Persis. Cantang tu kaawakan ku simkuring. Kumargi kitu tiasa janten seueur mutiara ilmu anu saleresna mah tersebar dalam samudra keilmuan ulama Persis, tetapi belum bisa saya sampaikan karena kedoipan diri yang dimiliki dalam menyampaikannya. Simkuring sakatenan, amit mundur amit mungkur, hapunten anu kasuhun, aqulu qouli hadza wastagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun karelawan. Kami haturkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Amin yang telah memaparkan materi pada kajian siang kali ini. Sekali lagi kami haturkan kepada pimpinan cabang Persis Banjaran Perikop Otonom yang telah bersedia menyediakan tempat untuk kajian bidang pendidikan pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Sebelum ditutup, barangkali di antara ikhwatu iman semua dari PC yang lain yang berkenan untuk menjadi tuan rumah untuk kajian selanjutnya, diharapkan menghubungi bidang pendidikan pimpinan daerah Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Akhirul kalam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi.